Halo guys, selamat siang. Siang ini aku mau makan siang dengan cumi cabe hijau dan ikan selar balado dan tempe mendoan. Ini aku ambil cumi cabe hijaunya dulu. Nih cuminya yang gendut-gendut ya guys. Ini ada cabe hijau, ada cabe rawitnya juga biar pedes. Dan tadi si cuminya juga aku pakein belimbing wuluh guys, biar seger, ada asam-asamnya gitu. Sekarang tinggal ambil tempe mendoannya. Ini agak gosong, aku ambil yang gak gosong aja deh. Ikannya kecil-kecil ya guys, tapi ini kalau dimakan enak loh, ada manis-manis gitu. Apalagi kalau digoreng kering tuh enak banget guys, dicampur dengan bumbu balado. Dan ini aku ambil sayur lodeh. Sayur lodehnya ini ada toge, kacang panjang, wortel, dan dikasih cabai hijau dan cabai rawit juga biar pedes. Waktunya makan ya guys. Ini ikan selar, cuminya diaduk-aduk tuh sama bumbu-bumbu si cumi dan ikan selarnya ini. Ini nih yang bikin enak, diaduk-aduk, diubuk-ubuk. Apalagi ada cabai hijau, cabai rawitnya, nambah bikin pedes. Setelah itu kita cicipin sayur lodehnya. Wah mantap guys, sayur lodehnya masih anget. Nih aku uak-uak lagi ya si cuminya sama si ikan selar baladonya ini. Wah ini tuh bikin nambah nasi enak soalnya. Jangan lupa si cabai rawit ini nih yang bikin seger. Makan pun jadi tambah nikmat. Tuh lihat si cuminya gendut-gendut ya guys. Enak, mantap. Ini nasi padahal belum habis, tapi aku udah ada niatan aja nih mau nambah. Ini si ikan selar baladonya. Ini tuh ikannya kecil tapi manis loh guys. Terus digoreng kering itu jadi enak, crispy jadinya. Buat teman-teman, selamat makan siang juga ya.